Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adit Kedri Hasanah dari Pendidikan Ilmu Komputer kelas B dengan NIM 2006948. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan soal pertemuan keempat mengenai perulangan, yaitu dari soal level mahir di mana 11 sampai dengan 15. Langsung saja soal nomor 11 level mahir, yaitu buatlah algoritma dalam transaksi untuk menghitung n, di mana n sama dengan 0, 0 sama dengan 1, dengan tampilan sebagai berikut. Jadi contohnya itu seperti ini ya, yang hasil dikeluarkannya itu. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarnya harus 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kita coba hitung programannya langsung. Seperti biasa, kita menggunakan input stdio.h, yaitu sebagai input output dari program yang akan dijalankan. INT main ada INT n, INT jumlah, dan juga INT i. Yaitu INT sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah data. Lalu ada printf batas n, di mana printf merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk ditampilkan di layar. Second, percent i, yaitu scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang tadi ambil. Ada i dengan 0, if jika kondisi dengan pernyataan benar. Lalu akan dilanjutkan ke printf percent i sama dengan n, for i sama dengan n, i sama dengan i, i. Lalu ada print percent i dan juga i, lalu ada if i kurang 1, printf sama dengan apa kali, lalu jumlah sama dengan jumlah dikali i. Printf percent i sama dengan jumlah, else printf percent i sama dengan 1, return. Langsung saja kita coba. Contohnya tadi kan 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C untuk menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B yang diinput dari kelas masukan. Contoh, input stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan, rt main, dan di sini rt-nya itu ada A, B, dan juga bagi. Soalnya di soal A dan B, dan juga pembagi. Lalu sebuah tipe data, lalu printf masukkan nilai A-nya, di mana printf sebagai fungsi untuk ditampilkan di layar, scan percent D dan A. Scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Masukkan nilai D, scan percent D dan B. Lalu ada bagi, sama dengan A, percent D ada while, bagi sama dengan kosong, A sama dengan D, B sama dengan bagi. Sesuai dengan integernya ya. Lalu printf spb dari A dan B adalah sama dengan, kita jalankan. A dan B adalah 2. Lanjut ke soal nomor 13, yaitu buatlah algoritma dengan transaksi yang menuliskan sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut tergantung dengan n yang dicetak. N dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000. Nah, 13, seperti biasa input stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan, int main. Dan ini int-nya dengan batas atas di mana sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah datanya. Printf masukkan batas atas yang digunakan untuk ditampilkan di layar. Scanf percent d batas scanf seperti tempat untuk menyimpan tipe data yang akan diambil. Nah, di sini ada int i dan juga j. I batas atas sama dengan kosong dan batas atas kurang dari 10.000. For i sama dengan 1, i batas atas
for melakukan perulangan ya, ini melakukan perulangan print f dikali print. Coba print all, coba ya. Nah, n satu menyatakan bintang. Ini bintang ya. Jadi melakukan perulangan. Nah, kita coba 3. Nah, bintang itu dilakukan perulangan. Kita lanjutkan ke nomor 14. Yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C menuliskan sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai n yang dibaca, n dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000. Input STD titik ya, jadi input output dari program yang akan dijalankan di main. Nah, di sini ESM itu ada data C dan juga C, kita menggunakannya ya buat di datanya. Print F masukkan batas, print F fungsi yang digunakan untuk menampilkan layar. Set persen dari batas print F sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Print F. Nah, di sini kita melakukan perulangan. Print F O F N if batas pertanyaan 2 if batas dia kondisi benar, print F melakukan perulangan kembali. Di sini if batas yaitu batas ketiga, nah, ini batas kedua, ini batas ketiga, for melakukan perulangan pada i sama dengan 1, lalu batas 2 j plus print F, lalu di sini ada o kembali, for melakukan perulangan print F bintang print F kosong, if batas 2, print F, dan lalu ada batas ketiga, melakukan perulangan kembali, print F kosong, atau O. Return kita jalankan. Nah, di sini kan ada bintang dan juga O. Contoh 3. Jadi melakukan perulangan di sini sesuai batas yang sudah ditentukan. Kita lanjutkan. Nah, nomor 15 ini ada 4 bintang yang berbentuk. Yang pertama bisa diinput n sama dengan 4. Kita langsung 15 yang A. Nah, seperti biasa, input STD titik H sebagai input output dari program yang akan dijalankan, IFT main, IFTI, INTG, dan INT bintang. Seperti biasa, karena gambar ini seperti bintang atau bintang ya. Print F, bintang yang akan dibuat, jadi akan muncul di layar. Sekian persen, bintang, scan of tempat untuk menginput itu data yang akan diambil. For, melakukan perulangan kembali, for melakukan perulangan dia sama dengan kosong, jadi j sama dengan print f akan dicetak pasti print f bintang print f n paper. Nah, coba kita akan buat contohnya apa ya. Nah, sesuai. Oke, kita lanjut ke bagian b. Sama input studio titik H sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Int main dan ini ada int i, j dan juga bintang. Merupakan sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah data. Nah, print F di sini seperti biasa yang akan ditampilkan di layar yaitu bintang yang akan dibuat scan persen dari bintang sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. For i sama dengan 1, i bintang input c. For i, nah dan ini kita sudah melakukan perulangan print F pasti print F bintang print F. Paper kita coba sama 4, tapi cuma ini berbeda arah. Nah, sesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi 15 itu berbeda di form perulangannya, sama cuma berbeda tempat. Lanjutkan, input STD titik A seperti biasa, input output dari program yang akan dijalankan. Lalu ada INT
tema yang ada IMPR IG sebagai tempat penyimpanan data yang dibuat. Lalu backup yang akan dicetak di layar yaitu masukkan angka scan tertentu sebagai tempat untuk menginput input data yang akan diambil. Print as if n tertentu sama dengan 1 double sama dengan ya. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan for perulangan. Perulangan I sama dengan 1, I, E, sama dengan E, I, question ya. Lalu lanjut, if ke kondisi benar, lalu di print bintang LCI, Y tambah 1 sama dengan N tambah 1. Print S, lalu kembali lagi mencetak bintang LC, print S, palsu, print S, 10, hiper. Coba. Oh ya, ini 5 dan harus ganjil pada hari ini. Coba. Sepertinya ada soalnya ini tidak jalan. Coba lagi. 4. 4 di sini selesai. 1 muncul tak bintang selesai di sini. Ada kesalahan misalnya nanti lebih dari itu saja. Nah, ini ya sudah di input n sama dengan 5 dan ini pola bintangnya ya kotak harus ganjil. Nah, seperti biasa input SGBT kita input output dari program yang akan dijalankan. Yang termain ada NTI, J, NK sebagai data untuk menyimpan sebuah data. Lalu print S masukkan angka, print S fungsi yang digunakan untuk menampilkan layar. Scan pertanyaan N, scan N sebagai tempat untuk menginput data yang akan diambil. K, N, 2, tambah 1, for melakukan perulangan. I sama dengan 1, I, N, I, J, C. Lalu melakukan perulangan kembali, J sama dengan 1, J, N, J, C, C. Nah, ini ada if kondisi benar, i sama dengan k, j sama dengan k, i sama dengan i, dan j sama dengan k, j sama dengan 1, i sama dengan k, j sama dengan n, double j ya, i sama dengan k, i double j n, dan b k. Print s bintang, print s spasi print s. Kita coba seperti tadi kan, jadi 5. Oke, terbentuk ya di sini. Nah, mungkin sekian dari saya untuk membuat soal pertemuan tempat. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan-kesalahan di pertemuan tempat pulang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.